Karena kalau bukan saudara Zima, sedikit Cimal, apa yang terjadi? Joy, Joy, gila, satu vertical jam, luar biasa kembali lolos. Bacaan, bacaan. Kembali tu lagi. Cepetan, cepetan, Ros. Ambil. Ya, baik, saudara. Beberapa pemain kembali bangkit daripada keterpurukan sehingga berlanjutlah pertandingan set keempat. Poin kembali menjadi satu sama. Oh, mohon dengan sangat kepada para penonton yang berada di dalam masjid segera keluar-keluar, distabilkan rekan-rekan panitia di steril. Baik, seru-seru kembali kita lihat pada mata kelapa, nampaknya poin kembali bertambah menjadi dua sama. Di mana serangan-serangan meroket daripada rekan-rekan anak-anak alam raya. Lepas kembali satu passingnya begitu menarik. Yes! Lagi-lagi dari atas. Satu poin. 3-2. Wajimal. Sudah tampak kepanasan, Wak. Konsentrasi maksimal. Zimal spot. Lepas angkat coba pondasi baru. Lewat satu bulan tajam. Satu poin. Sama. Baik, dengan selalu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu dua tiga kembali alam raya kembali mencoba merosot di posisi terbaik. Agus Tegar tidak mampu membayangkan di pelawan. Lagi-lagi, coba kembali kita lihat. Satu kembali Oki Damar meroket dari belakang dengan kaya bola. Kidal, satu poin kembali bertambah nampaknya 4-3 Oki Damar. Sudah prestasi diraih daripada pemain Sukun Badak Pro Liga Indonesia. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Ucapan kembali dari Pak Sudah Gunawa Saputra. Poin kembali bertambah 5-3. Baik, 5-3 nampaknya kembali nomor 7 bergerak mundur ke belakang dengan resip yang cukup tenang. 1-2-3 bimbas. Zina di tanah lawan. Coba pondasi. Oke. Luar nampaknya 1-2-3 kembali. Poin kembali bertambah berjibaku 4-5. Harus bekerja keras maksimal. Di bawah satu tekanan-tekanan bocah Raja Jengkol menekan lewat gaya sempurna alam raya. Cukup sedikit sentuhan daripada Agudal Saputra. Poin kembali bertambah menjadi 6-4. Perhatikan saat di bawah 1-2-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Bergerak kembali nomor 3. 1-2-3 C. Warus Ujang Jojo. Cukup sedikit kembali kita lihat apa terjadi pada sekali. Tibas. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. 8-7. Baik kembali 4-7 perhentikan saat kembali satu cacar. Kon. Jangan salah nyebut kon. Konsentrasi berbahaya. Lepas kembali Coy Coy. Warus kembali tim Kai Kota Cirebon Indonesia. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya perhatikan saat di mana satu tekanan kembali berjibaku 5-7. Baik 5-7 bagaimana Bos Aming 3R passing. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin kembali beratis 6-7. Baik 6-7 nampaknya. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi 6-7 perhatikan saat di mana satu berjibaku dari penalam raya mencoba menekan lewat satu akselerasi nomor 9 korek lepas Ujang Jojo segudang prestasi
Bola sudah tampaknya tadi atas net, namun tidak kalah menarik, membolak-balikkan tangan di atas angkasa. Sehingga satu poin kembali kon. Konsentrasi berbahaya. Memang. Satu kembali daripada Warus, memang luar biasa namanya guys. 7-8. Bergerak kembali sintangan hantu secepat kilat Sadi Dustin. Berebut kembali surat dari angka tinggi Ujang Jojo. Oh, Kidamar sintangan kidal beracun. Baik, kembali kita lihat pada mata lapangan. 9-7 kembali kita lihat apa terjadi. Bergerak kembali Ujang Jojo. Angkat. Ningnang. Oi! Lagi-lagi Ningnang. Oi! Bola meroket daripada si bocah luar biasa. Dan kembali kita lihat dan sehingga leading beberapa poin. 7-10. Balik 0-0-5-7. Kupon bagaimana ini? Halus. Kupon sebenarnya aku. Poin 11-8. Bergerak kembali nomor punggung Agung Sekanti. Dengan resip atau dipenjuk menarik di persona Dedi angkat di dada. Bulan melontar kembali kita lihat terjadi satu Deli lagi Ujo. Bintu sembilan kembali mencoba menerobos serang lawan. Poin kembali bertambah 12-8. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi 12-8. Nomor punggung dua lakukan. Dorong kembali kita lihat apa yang terjadi. Cukup tenang. Lewat untuk akselerasi daripada si bocah asal Kalimantan. Nah, luar biasa. Dedi kembali menghempaskan sekat bulan tajam kembali meroket. Ledakan 9-12. Baik 9-12 nampaknya timang-timang. Seperti anak panah kembali melesat daripada walah. Lagi-lagi ke belakang, cocok. Ningnang. Sedikit sentuhan dari persaudara Ajis BC. Di mana pergerakan tidak boleh terbaca oleh lawan. Poin kembali 13-9. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Zimal kembali kita lihat. 1-2-3 Warus. Sedikit sentuhan. Yes. Manja kembali daripada si tangan secepat kilat atau tangan hantu. Nampaknya satu poin kembali bergeser menjadi poin. 10-13. Babang ganteng bergerak mundur ke belakang. Yes, Dimas. Perpeleset kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu keluarga ini merupakan pemain poli dan tadi adik kandung daripada Dimas Bintang Saputra juga bermain bersama Randa Wege. 14-10, bekerja keras. Dengan cukup kita lihat apa yang terjadi. Bang Sos lagi-lagi ke belakang. Kita lihat Gura Medan. Poin 15-10. Bergerak kembali. Sudah dilasing lagi kembali tim-tim. Sebentar siapa di sana? Oki Damar dengan tangan kidalnya kita lihat apa yang terjadi. Cukup tenang. Lewat satu akselerasi daripada Warus. Zina kembali kita lihat apa yang terjadi. Wus! Loncat Teddy dari belakang luar biasa bola cukup menarik. Sehingga satu poin kembali bertambah menjadi 11-15. Kita lihat apa yang terjadi bergerak mundur ke belakang. Dengan Teddy yang cukup tenang. Risip untuk kembali. Oh! Samping vertikal. Awas. Tolong please bro. Thank you.
sesaat kembali kita lihat pada lapan panjang 12, 17, 12. Lepas kembali berbahaya 1, 2, 3 angkat di saling bersadu. Pukulan meroket dari para Serwarus. Sehingga satu peruntungan saat kembali coba diberikan kepada Alam Raya 13-17. Baik 13-17 nampaknya. Ini satu pergerakan daripada nomor 9 bergerak mundur ke belakang. Satu Deli angkat tinggi. Priasi. Terlihat bagus sekali menyambat dari belakang. Ternyata belum meninggalkan lapangan. Poin 18-13. 5 poin ketinggalan menjadi patok ukuran. Bagaimana kembali dengan gaya cukup menarik. 1, 2, 3, wis, angel, lagi-lagi, cuy, terus kembali loncatan dari belakang dengan sedikit sentuhan jari manis. Bagaimana kembali dengan poin kembali bertambah menjadi 14-18. Natskal, 1, 2, 3, aleh, lepas kembali cinang di tangan lawan kembali mencoba pendalsi baru. Lagi-lagi Primo, Natskal, Zina, kembali 1, 2, 3, angkat tinggi cocor. Lima sedikit berbahaya kembali mencoba mengincar sang lawan angkat tinggi ke belakang cocor. Lagi-lagi masih Primo coba kita lihat. Yeay! Dimas Saputra namanya. 15-18 leading 3 poin. Menjadi ukuran dari mana rekan-rekan Alam Raya tertinggal. Cukup jauh. 15-18. Lepas kembali kita lihat. Menarik kembali kecohan kita lihat apa terjadi jika kita balas kembali cacai lagi-lagi satu kembali luar nampaknya satu poin kembali bergeser menjadi 19-15 19-15 kita lihat apa terjadi lepas berbahaya kembali mencoba sang lawan satu poin kembali bertambah menjadi 20-15. Di bawah kembali dipinta dengan poin 20-15. Ya, kupon mana? 0671. 0671. Jika hujan kemudian. Ini hujan panas. Ya, saudara. Lepas kembali kita lihat Dimas Saputra kembali menyambar luar biasa. Namun ternyata terpeleset satu poin kembali bertambah menjadi 16-20 sehingga leading 4 poin. Bergerak kembali. Rambut ikat Warus. Lepas Warus Acis. Ujang Jojo Sudan. Sedikit sentuhan kembali mencoba merosot di posisi terbaik. Sentuhan kembali jinak di tangan lawan kembali mencoba terobosan terbalu. Primo! Ningnan! Satu poin kembali kita lihat apa yang berlaku saat ini. Satu peratus! 17-20. Bergerak! Lagi-lagi poin 21-17. Nomor 8, suruh kita asik lagi pemain yang satu ini. Siapa di sana kembali luar biasa. Sunan. Yeay. Arsel menggebrakkan tangan atas angkasa. Sehingga peruntungan saat kembali menjadi patokan rekan-rekan dari Alam Raya Kota Kupat, Kepot, Panawangan. 18-21, cocor. Majong angin. Loncatan manja daripada si bocah luar biasa. Si anak udah bertalenta nomor 24. Tidak senyum sedikit pun. Siapa di sana kalau bukan saudara Zima. Sedikit Cimal. Apa yang terjadi? Coy, coy. Gila. Satu vertikal jam. Luar biasa kembali lolos. Bagaimana si Zima Saputra? Luar biasa di belakang. Raih. 19-22. Cukup tenang. Dari San Libero Ujang Jojo. Satu lancaran kembali meroket bagaimana dengan poin kembali bertambah menjadi 23-19. Lampu kuning sudah mulai berkedip. Yes, kembali lampu kuning sudah mulai terlihat nyala. Lempar. Oke. Okay. Lempar. Cukup keras. Dengan satu pendasi malu coba beradaan. Hey! Masih si Dimas Saputra namanya.
si bocah kembali daripada pemain timnas Indonesia dengan Charkon NKRI Haruka Mati Tunder dari Daku. Poin 20-23. Yas kembali kita lihat apa yang terjadi. Kon. Yas. Terpeleset. Ningnan. Gundawan Saputra berjeluk dari si otot tulang baja. Satu cengkraman bola di raung. 24 nilai 20. Cukup tenang. Coba pendasi daripada Yas. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi. 21-24 kembali gerakan daripada bocah Alam Raya. 21-24 lepas berbahaya kembali mencoba. As. Oh masuk. 25-21 game point. Sudah terima kasih banyak kembali kepada